Ditinggal pemiliknya liburan ke Yogyakarta, seekor kucing jenis Angora tercebur ke sumur sedalam 12 meter di Boyolali Kota, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena lokasi sumur sempit dan satu-satunya akses menuju sumur tertutup jendela besi. Petugas terpaksa menggergaji tali jendela agar bisa mengevakuasi kucing. Yang penting yang mentok-mentok. Seekor kucing dievakuasi dari sumur sedalam 12 meter di Kelurahan Kiringan, Boyolali, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena tim reaksi cepat BPBD Boyolali, Jawa Tengah harus menggergaji besi tralis jendela milik warga agar bisa menjangkau sumur. Hal ini dilakukan karena akses menuju sumur tidak ada dan waktu kejadian pemilik kucing masih berada di luar kota. Dengan menggunakan keranjang yang diikat tali, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi kucing jenis Angora tersebut. Hanya dibutuhkan waktu 5 menit karena itu mungkin kucing Angora itu sudah terbiasa dengan pemeliharaan sehingga mempermudah proses evakuasi. Beruntung, kucing berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup dan langsung diberikan pertolongan oleh keluarga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan.